artis Nikita Mirzani kembali mengundang perhatian publik. Pemicunya gara-gara dia dinilai menyinggung Raffi Ahmad. Semua bermula saat ibu tiga anak tersebut melakukan siaran langsung di Instagram. Di situ dia menyinggung soal orang-orang kaya yang dijuluki Sultan alias Crazy Rich. Dia menyebut Sultan yang sesungguhnya di Indonesia merupakan konglomerat sejak lahir. Gak ada Sultan, gak ada. Kalau jadi Sultan itu di Indonesia itu at least turun-temurun, kayak Sampoerna, Jarum, keluarga Mayapada, itu baru Sultan, ujar Nikita Mirzani. Barulah kemudian dia menyebut Sultan Andara yang merupakan julukan buat keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sultan Andara juga gak ada Sultan. Sultan itu kekayaannya sudah terdaftar di dunia, bisa dicek di Google. Kalau namanya gak ada di situ berarti gak ada Sultan, itu crazy-crazy aja, ujar Nikita Mirzani. Video itu pun diunggah ulang oleh akun di TikTok Whatever Things. Tidak menunggu lama, postingan itu langsung menuai beragam komentar netizen. Dikutip dan dirangkum dari suara.com.